Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aceh DHRT Dawati kembali menorehkan prestasi dengan menerima piagam penghargaan dari Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI atas dedikasi dan peran aktifnya dalam bergerak secara serentak menyukseskan PAUD Holistik Integratif bagi Anak Usia Dini Indonesia khususnya di Aceh pada Rabu 18 Mei 2022. Selain piagam penghargaan atas dedikasi dan peran aktifnya dalam menyukseskan implementasi PAUD HI di Aceh, dia juga menerima plakat cinta hati dari HIMPAUDI Pusat sebagai apresiasi atas dukungan istri dari Gubernur Aceh itu terhadap peningkatan kualitas PAUD di Aceh tahun 2022. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum HIMPAUDI Pusat, Prof. Dr. Nety Herawati dalam kegiatan seminar nasional dengan tema diusung kesiapan layanan PAUD menuju PAUD yang berkualitas di era digital. Nety beserta pengurus pusat HIMPAUDI Pusat menilai kiprah Bunda Diah dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Aceh sangat besar dengan terus bergerak menyukseskan berbagai program nasional demi mencetak generasi unggul. Sementara itu, Bunda PAUD Aceh DHRT Dawati menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang ia terima. Menurutnya apresiasi ini merupakan buah dukungan dari semua pihak, baik itu Pokja Bunda PAUD dan semua stakeholder yang telah mendukung program pengembangan pendidikan anak usia dini. Selain itu, dia mengatakan, peran Bunda PAUD mulai dari kampung hingga provinsi sangat penting, karena melalui mereka lah yang akan menerapkan secara langsung pembinaan kepada guru PAUD dengan kesamaan persepsi, yaitu membangun PAUD berkualitas demi mewujudkan generasi berkualitas. Lebih lanjut kata dia, yang terpenting tugas Bunda PAUD harus sejalan dengan visi-misi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Republik Indonesia agar penyelenggaraan layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan komprehensif dapat berjalan sesuai yang diharapkan.